Yo lo pernah nizen, balik lagi sama gue Satir Jali. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian perk terbaik loba buat kalian scrim atau bahkan push rank sampai ke predator. Nah di sini ada yang namanya illegal trade. Illegal trade ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian mencar dari temen kalian dan kalian harus ngambil banner. Nah kalian cukup pakai ulti ya, asalkan ulti kalian nyampe ya, karena black market itu tuh ada radiusnya, dan itu radiusnya kalau misalnya nyampe banner temen kalian, kalian bisa ngelut pakai si illegal trade ini. Pokoknya ini terbaik banget apalagi buat scrim, karena kan suka dijagain gitu kan ya, kalau misalnya di scrim atau dimanapun gitu si bannernya. Jadi ini lebih aman gitu buat kalian ngambil banner. Pokoknya ini adalah penyelamat lah gitu buat teman-teman kalian misalnya kalau kalian pakai loba. Dan next ada yang namanya Victor Spoil. Victor Spoil ini kalau misalnya kalian finisher, tiba-tiba hop up atau misalnya attachment kalian tuh upgrade gitu, entah dari biru ke ungu atau bisa jadi dari ungu ke emas gitu. Ini cukup lumayan penting juga sih. Nah, next ada yang namanya Secret Compartment. Ini tuh kalian bisa ekstra 2 item kalau pengen loot. Ya lumayan lah, kalian butuh baterai, kalian butuh scope, kalian butuh bom, atau kalian butuh medkit. Ya itu semua bisa kalian cover, atau bahkan kalian butuh senjata. Ya ini cukup banget. Bahkan kalian butuh attachment ya, kayak TV mag, light mag. Ya pokoknya semuanya kalian bisa looting. Ini tuh 2 slot aja udah banyak, apalagi 4 gitu. Kalian bisa ngelut apa aja, apalagi kalau lagi zona kecil terus banyak dead box, karena kita tahu ya, kita juga bisa ngelut lewat dead box musuh. Ya udah sih, sebenarnya segitu aja rekomendasi perk loba kali ini. Coba komen di bawah rekomendasi perk apalagi selanjutnya yang harus gue bikin. Ya udah, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Gue Satria Jalit, tetap budayakan pintar, amal.